Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada 1 Ramadan 470 Hijriah. Nasab beliau merupakan nasab mulia yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyiduna Al-Imam Al-Hassan radhiyallahu anhu pada jalur ayah dan Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu pada jalur ibu. Ayahandanya adalah seorang tokoh ulama Jilan, sedang ibundanya adalah putri dari Sayyid Abdullah As-Suma'i, seorang ahli ma'rifat, ahli ibadah dan zuhud. Beliau tumbuh di naungan keluarga Ashraf Jilani, ahlul bait keturunan Sayyiduna Al-Imam Hasan radhiyallahu anhu yang baik dalam lingkungan yang mulia. Keistimewaan beliau muncul sejak lahir. Ketika beliau masih bayi, beliau tidak pernah mau minum susu dari ibundanya pada siang hari di bulan Ramadan. Sejak kecil, Sayyiduna Syekh sudah menampakkan dirinya sebagai remaja yang rajin beribadah, soleh, zuhud, dan mementingkan akhirat serta memiliki himmah yang besar untuk belajar syariat, baik pokok-pokoknya hingga cabang-cabangnya. Untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, beliau memilih untuk berangkat ke Baghdad yang saat itu dipenuhi para ulama dan penuntut ilmu dari berbagai pelosok dunia. Di Baghdad, Sayyiduna Syekh belajar sangat tekun kepada banyak masyayikh hingga beliau menguasai 13 cabang ilmu dan mendapatkan ridha dan ijazah dari masyayikh untuk mengajar. Beliau menerima amanah dari guru tercintanya Syekh Abu Sa'id Al-Makhzumi untuk meneruskan mengajar di madrasahnya. Beliau mengajar di madrasah ini mulai dari 3 orang murid hingga kemudian lebih dari sekitar 70.000 orang rutin datang ke pengajian beliau. Hingga akhirnya madrasah ini dinisbatkan kepada beliau. Beliau merupakan guru dari para masyayikh mazhab Hambali dan Syafi'i di Baghdad. Kepada beliau sanad keilmuan sebagian besar masyayikh yang ada di Irak berakhir. Sifatnya mulia, akhlaknya terpuji dan selalu menjaga kehormatan diri. Pribadinya tawadu, wajahnya selalu berseri, ilmunya luas, akalnya cerdas dan sangat memegang kuat syariat. Tangannya dermawan, jiwanya lapang dan sangat mencintai siapapun yang ingin sampai kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Ghausul Azam, pemimpin para wali di zamannya, yang kedua telapak kakinya berada di atas leher para wali. Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat hari Sabtu 8 Rabiul Akhir 561 Hijriah pada usianya 91 tahun dan dimakamkan di madrasahnya di Baghdad, Irak. Ajaran beliau lestari hingga kini yang telah diwariskan kepada anak cucu serta murid-muridnya hingga kehadapan kita saat ini. Guru mursyid kita Maulana As-Sayyid As-Syarif Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hassani merupakan salah satu keturunan daripada Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ayah Maulana Syekh bernama As-Sayyid As-Syarif Al-Alimul Allamah Al-Bahrul Fahamah As-Syekh Muhammad Faiq Al-Jilani Al-Hassani rahimahullah. Maulana Syekh dilahirkan di kampung Cimazrak, Provinsi Kurtalan, wilayah İzmir, Turki bagian timur pada tahun 1964 Masehi. Beliau sekarang tinggal di Istanbul, Turki. Maulana Syekh dididik pertama kali oleh kakek beliau Al-Qutubul Kamil, Syekh Muhammad Siddiq Al-Jilani, seorang waliullah wilayah Tilan, Turki. Saat Maulana Syekh berusia 8 tahun, beliau dibawa kakeknya ke kampung di Tilan yang terkenal sebagai tempat tinggal para Sayyid dan Syarif keturunan Al-Jilani serta para ulama. Kakeknya mendidik dan mengurus beliau hingga usia 13 tahun. Kemudian Maulana Syekh pulang kembali kepada orang tuanya di Cimazrak. Maulana Syekh menyempurnakan pendidikannya di bidang syariah dan ilmiah kepada para ulama dan ayahnya di sini. Beliau diperintahkan oleh kakeknya untuk pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Di kota ini, beliau bermukim dan mulai mencari kitab-kitab karya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada tahun 1978.
Maulana Syekh tinggal di sana dan berkesempatan untuk mencari kitab-kitab karya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 1978 serta melanjutkan pencarian ke tempat-tempat yang lain hingga tahun 2002. Sampai saat ini, Maulana Syekh masih terus mencari serta mentahqiq karya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau telah mengunjungi lebih dari 80 perpustakaan resmi dan puluhan perpustakaan khusus di lebih dari 30 negara di dunia. Maulana Syekh berulang kali mengunjungi negara-negara tersebut hingga mendapatkan 27 kitab dan 6 risalah karya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya yaitu kitab Tafsir Al-Jilani yang saat ini sudah berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurut beliau, tidak ada yang sepadan dengan kitab tafsir yang diberkahi ini di dunia. Beliau pun menyebarkan kitab tafsir Jilani tersebut dan mengunjungi berbagai negeri di penjuru dunia, termasuk di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pada tahun 2000-an, Maulana Syekh menginisiasi Markas Al-Jilani Asia Tenggara untuk diresmikan di Indonesia sebagai media untuk mengenalkan tasawuf dan tarekat, khususnya Tariqah Qadiriyah Al-Aliyah Al-Mubarakah yang diamanatkan kepada beliau dari leluhur-leluhurnya. Beliau juga mengangkat muqaddam, yaitu kepanjangan tangan dalam bertarekat yang beliau emban di beberapa wilayah di Indonesia. Pada tahun 2019, Markas Al-Jilani di Asia Tenggara diamanahkan kepada Zawiyah Ar-Raudhah Jakarta agar terus konsisten menebarkan ilmu melalui para masyayikh dan tetap berkomitmen dengan NKRI sebagai negeri yang perlu terus dijaga dan dicerahkan dengan cahaya-cahaya ilmu tasawuf dan ketarekatan untuk menuju Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.